Halo teman-teman semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Hari ini kita akan main game Sakura ya. Oh, pasukan Atom Kuning sudah siap. Ya, kami siap. Oke, jadi kita hari ini akan mendapatkan lawan yang cukup berat, pasukan Atom Kuning. Ya, pasukan Atom Kuning siap untuk menghadapi lawan yang berat. Nah, kita sekarang akan menuju titik kumpul. Titik kumpulnya adalah di sana. Dan sepertinya di sana sudah ada pasukan polisi Sakura. Wow, mereka benar-benar keren. Ya, keren sekali. Wah, pasukan Yuta bersama dengan Atom Kuning sudah tiba. Iya, mereka sudah tiba. Wah, kalian semua sudah siap untuk melawan lawan yang cukup berat hari ini? Iya, kami sangat siap. Pasukan polisi Sakura. Kalau begitu, kita akan tunggu pasukan yang lain datang dulu. Kita masih harus menunggu kedatangan pasukan Mio bersama Atom Pink. Ya, pasukan Mio dan Atom Pink sudah siap untuk berangkat. Kita akan menuju titik kumpul. Iya, benar sekali. Nah, dan katanya hari ini kita akan dibantu oleh TV Man. Iya, TV Man akan membantu pasukan kita untuk menang. Oke, baiklah. Wah, rupanya yang lain semuanya sudah berkumpul di sini. Halah, Kak Yuta dan Kak Sakura, kami siap juga nih. Wah, Mio sudah siap juga. Iya dong, kami selalu siap. Bagus, sekarang semuanya sudah berkumpul. Aku adalah TV Man. Wow, dan aku sekarang sedang berada di dekat markas Ultraman Belial. Aku akan mengintai aktivitas mereka. Nah, jadi Ultraman Belial hari ini akan dilawan oleh para pasukan polisi Sakura yang akan dibantu dengan pasukan Yuta, Atom Kuning dan Mio Atom Pink. Oh, makanya hari ini aku akan mengintai dulu kegiatan mereka. Susut! Oh, siapa kamu? Aku adalah Devilman. Oh, tidak, dia menyerang kita. Ayo, ikuti aku. Aku akan membawa kalian ke tempat pertarungan yang sesungguhnya. Karena pasukan-pasukan yang lain sudah menunggu. Wah, oke, baiklah. Aku akan menunggu sampai para Ultraman datang. Mana mereka ya? Lama sekali. Yuhu. Wow, sepertinya sebentar lagi mereka akan datang. Aku sudah merasakan aura-aura. Wah, tidak, sepertinya ada yang menembak aku. Kami adalah pasukan Men. Kami akan membantu para pasukan Ultraman Belial. Wah, tidak. Aku harus memberitahu pasukan yang lain kalau Ultraman Belial sudah datang. Hah, pasukan polisi Sakura, pasukan Yuta dan pasukan Mio. Ultraman Belial sudah datang. Kalian harus siap-siap. Wah, tidak. Kami sudah diserang. Ya ampun. Ternyata dia sudah melakukan serangan ke arah kerumunan pasukan. Wah, tidak bisa aku diamkan. Dia ternyata dia kuat sekali. Wow. Yuhu. Lihat para bocil Ultraman sudah pada mulai datang. Dan 1 2 3 ada 3 Bomberman juga ini yang di sini. Bagaimana ini? Kami datang. Ya ampun, ada para Yakuza juga. Sepertinya aliansi para musuh benar-benar kuat juga. Wah, bagaimana ini? Ternyata musuhnya banyak juga. Aku pikir cuma ada pasukan Ultraman Belial saja. Ternyata ada Bomberman dan juga Yakuza. Ini sungguh di luar dugaan. Ternyata pasukannya sangat banyak. Wah, tapi kita tidak boleh kalah. Loh, pasukan Atom Pink dan Atom Kuning benar-benar sangat kuat. Mereka mampu menyaingi kekuatan pasukan Ultraman Belial. Dan kita juga dibantu oleh TV Man. Jadi kita pasti bisa menang.
Rasakan ini. Pum 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 pum. Kek 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 kek. Tembak. Wow. Waduh. Yuh, lihatlah pertarungannya sangat sengit. Wow, tidak. Sepertinya TV Man. Di mana kamu TV Man? Ya ampun, mana tadi TV Man? Oh, ternyata TV Man ada di situ. Yuh, TV Man. Lihatlah. Sepertinya para pasukan Yakuza sudah berhasil diratakan. Ya, benar sekali. Wah, tapi masih sangat kuat ini para pasukan Ultraman Belial-nya. Wah, iya, pasukan Atom Kuning dan Atom Pink benar-benar bisa diandalkan. Iya, kami sangatlah kuat, kami sangatlah kuat. Iya, wah, dan pasukan Yakuza benar-benar sudah dikalahkan dengan sangat cepat. Tapi pasukan polisi Sakura semuanya sudah terkena bom. Iya, semuanya sudah terkena bom. Wah, bagaimana ini? Tidak. Aku akan berusaha untuk memimpin pertarungan ini, polisi Sakura. Iya, iya. Baiklah kalau begitu. Aku serahkan kepadamu, TV Man. Oke. Ayo, Atom Kuning dan Atom Pink. Kalian harus semangat. Ya, kami semangat, kami semangat. Karena pasukan musuh jumlahnya sangat banyak. Ya ampun, ada datang lagi tuh. Dua orang pasukan Yakuza. Langsung saja tembakan bom ke arah mereka. Baiklah, baiklah. Shruh, mantap. Kalian hebat juga. Aku juga akan menembakkan bom ke arah Ultraman Belial. Wuhu, boom, wow. Yuh, no. Ah, hebat sekali, hebat sekali. Lihatlah. Ultraman Belial besar sudah dikalahkan. Wow, iya benar sekali. Ultraman Belial besar sudah dikalahkan. Nah, sekarang aku akan mencari senjata yang cocok untuk melawan para bocil Ultraman tadi. Mana senjata yang cocok? Iya, ini sepertinya. Yuk, Bomberman. Masih ada satu orang Bomberman lagi nih. Iya, benar sekali, benar sekali. Masih ada Bomberman satu lagi. Tapi kita harus berhati-hati. Kenapa nih? Karena kalau kita berhasil mengalahkan semua Ultraman, akan datang dua Ultraman Belial. Hah? Benarkah? Iya, benar. Yuh, ini bakalan sulit. Iya, makanya kita tidak boleh kalah. Waduh, berarti musuhnya jumlahnya masih sangat banyak. Iya, benar. Iya, benar. Waduh, terus gimana ini? Polisi Sakura juga sudah tumbang sepertinya. Iya, polisi Sakura sudah tumbang. Wah, lihatlah. Masih tinggal satu lagi nih. Iya, tinggal satu lagi. Pasukan Ultraman Belialnya. Ya, sudah kalah, sudah kalah. Wah, sudah kalah kah? Iya, lihatlah. Dia sudah pingsan. Wah, iya. Sepertinya benar-benar sudah pingsan. Wah, berarti kita sudah menang nih. Iya, tapi sebentar lagi akan datang pasukan. Wah, akan datang pasukan lagi rupanya. Baiklah. Berarti kita harus berhati-hati. Wah, semua polisi semuanya sudah terkapar di sini. Yuta, kenapa kamu tidak membantu yang lain? Iya, aku lihat pasukan Atom Pink dan Atom Kuning benar-benar sudah bisa menghandle semuanya. Wah, hebat sekali. Yuhu. Ya, tapi Yuta, kamu harus membantu karena sebentar lagi akan datang pasukan yang lain. Oke, kalau begitu, sekarang aku akan bantu kalian untuk melawan para musuh. Iya, iya, Yuta, cepatlah. Wah, sudah datang lagi tuh. Ada dua Ultraman Belial yang datang. Wah, iya rupanya. Ultraman Belial sudah datang. Dan ada dua. Wah, ini benar-benar sulit. Iya, benar sekali, Yuta. Kamu harus membantu kita. Baiklah, aku akan membantu kalian dari atas sini. Yuhuu, yuhuu. Wow. Atom, cepatlah, tembak terus. Iya, kami bisa, kami sangat kuat, kami immortal. Ya, kemampuan immortal Atom dan Atom benar-benar hebat. Mereka bisa mengalahkan semua musuh. Jadi, tenang saja ya, TV Man. Iya, Yuta, tapi ya, aku sudah kehilangan setengah nyawaku ini. Wah, benar juga, TV Man. Wah, dan masih sangat banyak. Para bocil Ultraman mulai bertatangan lagi. Iya, dan jumlah mereka sekarang lebih banyak, dua kali lipatnya. Ya ampun, ini bakalan sulit. Iya, boom. Wah, lihatlah, para Momogami di sini
aku akan mengajak mereka untuk membantu mengalahkan para Ultraman. Ayo, Momogami!